Oh, di sini 24 jam ramai sekali sih. Apalagi adanya program seperti ini. Di mana-mana menanyakan kayak apa sih Kampung Pelangi. Padahalnya kita daerah kita mayoritas kumuh, tapi lama-lama diperbaiki. Yang enggak jualan sekarang jadi tambah jualan, enggak ketang itu minuman atau aksesoris atau apa aja lah yang penting bagi pengunjung. Sekarang juga ada itu penyewaan payung, penyewaan itu aksesoris yang untuk foto-foto itu, topi, kacamata dan lain-lainnya. Jadi setelah dicat-cat ini, kebanyakan mereka juga yang biasanya enggak nyapu itu sekarang kalau pagi-pagi sudah pada nyapu. Kemudian keamanannya juga mereka juga menjaganya. Kalau sebelumnya jadi Kampung Pelangi kayak gini kan jarang ada ya kumpul bareng apa gitu kan, jarang dulu. Kalau sekarang jadi satu, kita gambar-gambar bareng, ngecat-ngecat bareng, jadi satu kumpul.